Pemirsa, petugas Lapas Bancai Kota Bandung kembali gagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu dan obat terlarang ke dalam lapas oleh pengunjung. Barang haram tersebut ditemukan di dalam toilet yang diduga kuat disembunyikan pengunjung dengan cara ditelan. Kini pelaku masih dalam pengejaran petugas. Inilah barang bukti narkotika berupa sabu seberat 9 gram dan 23 butir obat terlarang yang ditemukan petugas Lapas Bancai Kota Bandung. Barang haram ini diduga akan diselundupkan oleh seorang pengunjung kepada salah seorang warga binaan Lapas Bancai berinisial RA yang sedang mendekam di dalam sel. Untuk mengelabui petugas, pengunjung yang diduga laki-laki tersebut menyembunyikan barang haram tersebut dengan cara ditelan dan dikeluarkan di dalam toilet yang berada di ruang pengunjung. Penemuan barang bukti tersebut berawal dari kecurigaan petugas melalui CCTV terhadap salah seorang pengunjung yang masuk ke dalam toilet dengan waktu yang lama. Saat dicek, petugas menemukan barang haram tersebut. Diduga barang haram tersebut sengaja disimpan untuk diambil oleh salah seorang warga binaan berinisial RA untuk dibawa ke dalam lapas. Masuknya narkoba jenis sabu-sabu dan seketika. Yang diduga itu akan sampai kepada salah seorang narapidana di lapas kelas 2 Bancai. Berkat ketajaman dan monitoring dari pihak keamanan lapas Bancai di media CCTV, terlihat ada pengunjung dan ada warga binaan yang mencurigakan. Dengan bermodalkan rekaman CCTV, pelaku masih dalam pengejaran petugas. Sedangkan warga binaan RA akan ditindak sesuai hukum yang berlaku. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.